Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, kembali lagi bersama saya Indra Channel. Kali ini saya berada di Jombang, Jawa Timur, akan membahas tentang kuliner kembali yang sedang viral, yaitu Sostel, sosis telur. Lokasinya berada di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Jombang. Ini depan di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang lokasinya. Tuh ya, kelihatan dan orang pedagangnya. Sosial. Kita akan saksikan proses pembuatannya. Sekidot, ikutin saya kali ini ya. 5 ribuan. Oke. Nah, kalau ini kalau ini harga apa? Ini yang pak-pakan, sosis pak-pakan. Oh, sosis mentahnya ya? Iya. Oh, tak kira harga sosisnya. Harga mentah. Iya. Berarti satunya 5.000. Udah saya bikin duanya. Nah, ini yang bagus banget. Pelan-pelan itu malah bagus. Kalau naiknya cepat itu malah nggak mantap. Sostel, sosis telur. Gimana bumbu deh yang bagus. Harganya berapa? Wah. Thank you.
terserah, jadi pengen cepat-cepat mati, jadi jajan aja dibungkus. Ini kan kita udah dapat sosis telur, sosstel cumba. Alhamdulillah tadi rezeki anak soleh ya, beli 2 dikasihnya 3 karena mau nungguin gitu ya. Atur nuhun ibu, maaf kalau misalnya acak-acakan karena tadi bawa motor jadi susah bawanya, dikresekin. Tim, mari kita enak ya kan ya? Rasanya tuh telur campur sayur ditambahin sosis, tapi dengan penyajian yang berbeda. Rasanya juga dimasaknya full semuanya mateng dari bawah sampai ke atas nih. Ada sayur campur, tadi ada daun bawang sama wortel. Kalau saya sih suka campuran telur, sosis, sama sayur-sayurnya tuh berasa banget, apalagi ditambah dengan mayones asin sama saus tomat dan saus pedas, rasanya jadi enak gitu ya kan. Jadi rasanya tuh enak di lidahnya tuh pas gitu. Kalau saya sendiri secara pribadi suka banget malah. Untuk penilaian kali ini, untuk sosis sosstel, dari rank 0 sampai dengan 10, saya kasih 8,5. Ini enak nih. Tapi semuanya, kalau rasa itu tergantung sama agan-agan dan aganwati semuanya. Yang itu kan lidah itu tiap orang kan beda-beda rasanya. Kalau saya sangat suka. Sosis telur ini recommended ya. Yang di kota Jombang dan sekitarnya, lokasinya tadi di Jalan Wahidin Sudirohusodo depan dinas sosial dan remaja. Ibunya baik dan sosisnya enak. Kalau yang udah pertama muncul kan itu ada sosis bakar, itu pertama kali muncul. Kalau ini kan terobosan baru, cocok buat agan-agan yang mau usaha dan untuk agan-agan yang pencetak kuliner, ini recommended banget buat nyobain ini. Sosis telur, mudah-mudahan dagangannya laris ya, seperti tadi yang saya doakan. Matur nuwun, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan aktifkan loncengnya di pinggir kata subscribe-nya. Kota Jombang, Indra Channel pamit. Tetap cintai produk-produk Indonesia. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya.